Assalamualaikum, hi, welcome back to Anna Production YouTube channel. Welcome back. So, setelah sekian lama aku tak buat screen review, kita orang pun tak ada post apa-apa content. Kau dalam sebulan lebih juga. Sebab kita orang baru je selesai satu project. It's one of our biggest project ever to NOP. Kita sangat-sangat bangga bila projek ni dah selesai. Next time kita akan share apa yang kita orang buat, macam mana kita orang buat, dengan siapa kita orang buat, dan kalau korang nak tahu apa, siapa, bagaimana dan di mana kita orang buat, jangan lupa subscribe channel ni and then tekan butang loceng tu, tekan all. Korang boleh tengok semua video-video yang kita orang akan post tak lama lagi. InsyaAllah kita orang akan kembali aktif dalam YouTube. Korang akan try post konten-konten lagi lepas ni. So aku macam biasalah akan buat screen review. Aku dah lama tak buat screen review. Banyak movie aku tengok. Tapi kali ni aku nak share dengan korang satu movie yang one of my favorite movie for this year. What happened? A bomb, I think. So, untuk screen review kali ni, aku nak share dengan korang The Quiet Place Part 2. Okay, actually sebenarnya movie ni dah lama keluar. Dia dah keluar kalau tak silap aku tahun lepas lagi. Bulan Mac tahun lepas tak silap aku. Dia punya premiere dekat New York. Tapi, of course, disebabkan COVID-19, semua benda kena jadi delay, kena postpone. So, diorang postpone premiere movie ni sampai ke tahun ni. Bulan 5 macam tu, diorang premiere dekat US. Diorang premiere balik. Tapi, dalam masa yang sama, diorang tayangkan juga dekat streaming service. Sebab, even though dekat US dah buka panggung wayang dalam bulan 5, tapi dekat Malaysia belum lagi. So, aku decide untuk tengok dekat Paramount Plus. Bulan 6 macam tu dia dah ada keluar dekat Paramount Plus. So aku tengok dekat Paramount Plus. And recently diorang dah ada keluar dekat penguayang dekat Malaysia. So aku baru je sebenarnya balik tengok dekat penguayang. And to be honest, sebenarnya aku sangat-sangat menyesal aku tengok dekat Paramount Plus tu. Dalam penguayang mahal. Kenapa aku menyesal? Sebab patutnya experience pertama aku untuk movie ni adalah di penguayang, bukan di screen ni dan speaker ni. Even though speaker ni speaker monitor and aku pakai headphone monitor untuk tengok movie ni, tapi it's supposed to be in a movie theater. Sebab aku tak tahulah, first of all, sound design untuk movie ni sangat-sangat power, man. Seriously, babe, power gila babi. Kenapa aku cakap power? Aku nak explain tapi aku takut aku spoil movie ni untuk korang. So aku rasa korang kena tengok movie ni kat penguayang. Movie ni, especially movie The Quiet Place 2 ni, aku rasa diorang, John Krasinski, still buat movie ni untuk ditayangkan di penguayang. So that's why korang kena tengok dekat penguayang. Okay, cakap pasal John Krasinski, movie ni ditulis dan diarahkan oleh beliau sekali lagi dan dilakukan oleh Emily Blunt, Millicent Simmons dengan Noah Jupe. Pelakon yang sama dalam movie yang keluar 2018. Tapi ada pelakon tambahan, diorang Cillian Murphy. Cillian Murphy ni kalau korang pernah tengok Peaky Blinders, mamat ni adalah pelakon Peaky Blinders. And cakap pasal Peaky Blinders, bila Netflix nak keluarkan season last untuk Peaky Blinders? Yes, it's going to be a last season for Peaky Blinders. Tapi aku bukan nak cakap pasal Peaky Blinders, aku nak cakap pasal Quiet Place Part 2. Okay, apa yang best dan apa yang tak best pasal movie? Okay, apa yang best? Apa yang best pasal movie ni? Dia... Okay, aku nak cakap dengan korang pasal dia punya intro. Dia punya... Sebab movie ni, dia prequel dan sequel. So, aku ingat dalam 10 minit pertama adalah dia punya prequel. Maknanya apa yang berlaku sebelum dan semasa makhluk tu datang. Dalam scene tu je aku cakap dengan korang. Dalam scene tu,
korang akan dapat macam benda yang okey. Kalau korang masih lagi 50-50 nak tengok ke tak movie ni, tengok scene tu je, tengok 10 minit yang pertama tu je. Sound design dekat situ sangat-sangat epic. Korang boleh dengar, aku tak tahulah nak cakap macam mana. Dia sebab the whole illusion bila tengok wayang ni is that korang pengarah filem ataupun filmmakers dia nak transport korang daripada seat korang yang duduk tu ke dalam movie tu. And aku dapat rasakan movie ni berjaya buat dengan menggunakan sound design yang unik. Dia tak ada sangat nak bunyi yang meletup-meletup yang sampai kau rasa macam apa kaang movie ni kan, bising ni movie ni, tak. Movie ni dia opposite daripada movie yang banyak sangat bunyi. Movie ni tak ada bunyi. And by maksud tak ada bunyi is that bila movie ni tengah ada scene yang silent, kau boleh dengar bunyi orang kunyah popcorn dekat row paling bawah sekali. Okay, so bercakap pasal silent punya scene yang tak ada bunyi langsung. Baik, tak ada bunyi langsung, I mean memang tak ada bunyi, man. Satu pangwayang tu senyap. Pangwayang tu senyap bukan sebab tak ada orang. Orang penuh. Tapi orang lain semua takut nak buat bunyi sebab dia orang tahu kalau dia orang buat bunyi makhluk tu serang. Kau bayangkan member sebelah takut nak kunyah popcorn. Biasa popcorn ni habis iklan popcorn dah habis. Tapi ini movie dah habis popcorn tak habis. Macam mana? So orang nak bernafas dengan kuat takut dalam movie ni. Pada aku bila benda tu jadi, maknanya filem ni jadi lah. Simple as that. Bila audience kau dapat rasa apa yang pelakon tu cuba sampaikan, apa yang pelakon tengah rasa dalam scene tu, maknanya filem kau jadi lah. Simple macam tu je. Kalau kau tengok any kind of movie and then kau rasa boring, kau mengantuk, movie kau fail. Simple as that. But for this movie, even though aku dah tengok dekat panggung wayang, aku dah tengok dekat streaming service yang dah keberapa kali aku tak tahu, and then aku tengok balik dekat panggung wayang pun yang dah keberapa kali aku tak tahu, aku still lagi terkejut, aku still lagi terperanjat dengan scene-scene horror yang dia buat. Cakap pasal scene-scene horror, filem ni dia sebenarnya dia dah merevolusikan genre horror, especially dekat Hollywood. Sebab kalau korang perasan, genre horror dekat Hollywood, diorang banyak mainkan audio-audio yang dia build up kepada, dia sama macam komedi juga. Macam komedi dia ada set up untuk bagi punchline. Tapi untuk horror pula, dia ada build up untuk something bad happen. So, for those yang dah boleh agak, okay, benda ni akan jadi. So, dia takkan seram lah. Tapi for this movie, anything can happen. Okay, so berbalik kepada 10 minit pertama tu. Kenapa 10 minit pertama dalam filem ni sangat-sangat power? Sebab dalam 10 minit pertama tu, dia dah combinekan, dia dah bagi all out. First, dia punya sound design. Second, dia punya cinematography. Third, dia punya action sequence. Then fourth, actress tu sendiri, Emily Blunt. Kau boleh nampak reaction Emily Blunt tu macam mana dia betul-betul takut nak kena langgar dengan bas. Spoiler. And so dekat situ satu hook yang berjaya lah untuk penonton terus tengok movie ni sampai habis. Sebab that first 10 minit lah akan menentukan filem kau ni akan ditengok ataupun tidak. Even though orang dah beli tiket, kalau halfway through the movie orang rasa bosan, mengantuk tengok movie kau, aku akan bangun. Aku kalau movie tu bosan kat bawah, aku akan bangun keluar. Mungkin beli tiket cerita lain. Ataupun mungkin balik. Ataupun tidur. Aku tak tahu. Tapi for this movie, for the first 10 minit, korang dah dapat grab. Ibarat kau dah pakaikan seat belt dekat penonton-penonton korang kat bawah wayang. So, diorang akan duduk dekat sampai habis. Kau dah berjaya ke? Satu lagi pasal movie ni, aku suka sebab dia meletakkan viewers dalam filem ni tanpa meletakkan viewers dalam filem ni. Kau faham tak? Aku rasa korang tak faham sebab aku pun tak faham. Okay, sebenarnya macam ni. Any movie yang nak yang cuba nak letakkan audience dalam movie tu, dia akan gunakan teknik point apa first person view. Maknanya kau akan, kalau scene tu pelakon dia tengah berlari, kamera tu akan berlari dan kau tengah tengok situation yang kau tengah berlari.
dikejar ataupun mengejar. Tapi dalam filem ni, dia meletakkan kita dalam movie tu tengah berlari. Tapi dalam masa yang sama, kita tengah tengok pelakon tu berlari. Benda tu susah nak buat. Sebab apa? Dia, aku tak tahu lah. Aku tak sempat lagi research teknik ni. Tapi dari apa yang aku tengok, dia menggunakan satu, macam aku cakap tadi, dia coming back to dia punya sound design. Dia ikut law dan logik yang kita tak fikir kalau masa kita tengah shoot. Tapi diorang aku rasa diorang fikir. Diorang susun dia punya shot, dia punya composition sangat-sangat tepat untuk meletakkan kita dalam filem tu tanpa meletakkan kita dalam filem tu. Aku harap benda ni explain. Apa yang aku explain ni korang faham lah. Dan kalau korang tak faham, korang boleh PM aku and aku akan terangkan dekat korang lagi detail lah. Sebab kalau aku nak terangkan, video ni akan jadi 2 jam. Okay, so satu lagi benda yang menarik pasal filem ni, dia punya jalan cerita compact and make sense. Itu je aku minta. Compact, make sense. Masuk akal. Dia cerita A sampai Z. Tapi dia tak ada pusing. M pergi T, lepas tu masuk balik dekat N, lepas tu pergi O, lepas tu tiba-tiba balik-balik dekat C. Tak. Dia A sampai Z. Dah, simple as that. Dan benda tu sebenarnya aku rasa dah makin berkurang lah dekat filem-filem Hollywood, filem-filem Malaysia especially. Korang suka pusing and then balik-balik benda tu. Aku dah expect benda tu dah. Kau tak payah pusing-pusing jauh-jauh. So filem ni dia buat benda yang simple. Dia cerita A sampai Z. So audience boleh faham, tak payah nak pening-pening bala. Tapi sebenarnya, walaupun aku banyak puji pasal filem ni, ada juga benda yang aku kurang gemar. First, watak Emily Blunt. Okay, bukan watak tu lah, lakonan Emily Blunt tu sendiri. For the first act, lakonan dia mantap. On par sama dengan previous filem. Tapi bila dia dah jumpa watak Emmett yang dilakukan oleh Cillian Murphy tadi, dia dah drop. Lakonan dia dah drop. Aku tak tahu kenapa. Aku tahu Emily Blunt ni seorang pelakon yang sangat-sangat power. And banyak benda yang dia buat tak masuk akal. Bukan tak masuk akal, dia banyak benda yang dia buat tu tak kena dengan karakter dia. Tu bukan karakter dia. So that's why aku macam, aku tak faham kenapa John buat macam tu. Aku harap apa yang dia buat ni disebabkan ada movie yang seterusnya yang dia akan explain. Sama juga dengan watak Emmett, watak yang dilakukan oleh Cillian Murphy tadi. Banyak benda yang dia buat yang tak di-explain. So aku harap ada movie ketiga lah. So John Krasinski, dia dah menjawab soalan-soalan movie sebelum ni kan, daripada mana makhluk tu datang, macam mana dia datang apa semua, macam mana keadaan keluarga Abbott ni sebelum makhluk tu datang. So soalan-soalan tu dah dijawab, tapi ditambah lagi benda-benda untuk kita tunggu filem ketiga. So kalau tak ada filem ketiga, aku tak tahu lah, mungkin aku akan tulis sendiri yut filem ketiga tu. Alright, so last but not least, aku nak cakap movie ni sangat-sangat fresh. Dia, even though movie yang kedua daripada John Krasinski, tapi dia still lagi ada benda yang baru yang dia buat. So dia tak adalah copy and paste kejayaan Quiet Place 1. So filem ni boleh berdiri dengan kaki dia sendiri. So kalau korang tak tengok Quiet Place 1 pun, korang terus tengok Quiet Place 2, aku rasa korang faham kot kan. So aku akan bagi rating yang aku rasa paling tinggi aku nak bagi lah untuk screen review. Aku akan bagi 4.8 per 5. So dia boleh dapat 5. Cuma mungkin macam aku cakap tadi lah, lakonan Emily Blunt drop, karakter Emmett tu tak berkembang macam mana yang aku harapkan. The story itself evolve around watak Regan tu, watak Millicent Simmons, which is by the way aku baru dapat tahu yang sebenarnya dia memang betul-betul pekak dan bisu. So aku sangat-sangat kagum lah dengan lakonan dia. Bila aku tahu dia seorang orang kelainan upaya, aku macam wow, she can act.
aku ingat dia berlakon. So macam okey, memang power dia berlakon, tapi dalam keadaan dia macam tu dan lakonan dia di tahap macam tu, aku sangat-sangat impressed lah. Memang pilihan yang tepat lah oleh casting crew, oleh casting director. So sekali lagi tahniah kepada John Krasinski. I know you are not watching this video, but if you are, please make a third one, maybe a fourth, fifth, I don't care, I'll watch it. So that's all for today. Thank you for watching. Kalau korang nak tengok lagi konten-konten daripada kita orang, jangan lupa macam biasa like, komen, share, subscribe. InsyaAllah kita akan teruskan buat konten balik. And itulah kot. See you guys in next video. Alright, ciao. Alright.